Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, ayo dikasih like dulu ya. Dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku, hanya kamu saja yang belum subscribe. Iya, kamu. Ayo subscribe aku teman-teman, biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya. Oke, makasih teman-teman. Ya ampun, aku terlambat nih. Akhirnya aku nyampe juga. Aduh, Atur, Atur. Ape? Ngapain kamu? Aku baru nyampe jam segini. Lu juga baru nyampe ya? Tadi aku udah hati-hati dari kamu, banyak ngemeng doang. Makan ciki mulu. Ayo, masuk-masuk cepetan, udah mau telat ini. Yuk, let's go. Waduh, ini apa-apaan sih nih mereka? Woi, di dalam kelas ya, ngapain kamu jungkir balik begitu? Duduk yang benar. Ada gila-gilanya aku tengok. Duduk. Ada. 5 minutes later. Mon, kepala sekolah datang nih. Iya. Halo murid-muridku yang tercinta. Gimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Jadi anak-anak, pada hari ini kalian diberikan sesuatu yang spesial ya. Hari ini kalian tidak sekolah di sini, tapi kalian akan pergi sekolah di tempat lain. Kenapa begitu? Karena ada pertukaran siswa antara sekolah kita dengan sekolah mereka. Oke, anak-anak? Ada pertukaran siswa nih. Ini kira-kira kita sekolah di mana ya? Aduh, nggak tahu, Atun. Pastinya ada cowok ganteng, Atun. Ganteng mulu ini pikirannya emang ya. Tobat kau ya. Ini. Ya udah. Cemburu kau. Ya ampun, cemburu dari mana lagi? Ya udah. Oke, Pak. Boleh. Iya, Pak. Baiklah, kalau begitu semuanya siap-siap berangkat ya. Yuk, semuanya ke depan, kita naik bus bareng-bareng. Wah, sekolahnya bagus banget, Imon. Iya ya? Iya, bagus banget, Tun. Ada coket pastinya. Kamu coba lihat. Ini keluar nih, ini kepala sekolah nih. Kayaknya ini togan yang kamu bilang ya. Enggak ya, ini bapak-bapak. Halo, guys. Selamat datang di sekolah kita. Halo, Pak. Wah, katanya ini ya, senang bertemu kalian semua ya. Iya, ini iya. Kami senang juga, Pak. Dan aku adalah togan baru di sini. Kak, kepala sekolah ya, togan dari mana? Ayo, kita disuruh untuk mengikuti Kak kepala sekolah. Kak kepala sekolah lagi. Enak aja nih orang. Ayo kita coba masuk ke dalam. Katanya suruh eksplor ya, Mon ya. Ih, Mon, kalau aku masuk ke sekolah sini, aku jadi teringat rasanya seperti ke sekolahnya Fitri G gak sih? Iya ya, mapnya mirip ya, Tun. Iya, halo semuanya. Ice, ibu gurunya cantik, guys. Iya, halo Bu, aku adalah wali kelas kalian. Halo. Bukannya mau menjadi mama tiri kita? Kakak ya, mama tiri dari mana? Ayo, duduk. Aku gak bisa duduk. Aku, ini sudah duduk loh, Mon. Ngapain dia suruh duduk lagi sih? Aku tadi belum duduk. Oke, kelas katanya. Kenapa? Selamat hari Halloween. Iya. Ini lagi absen nih, Mon. Absen. Aku sini. Bu, aku sini loh, Bu. Bu. Aku di sini, Bu. Selolah ya satu persatu. Hele, lu selolah. Bu, aku kasih apel nih, Bu. Yang penting kamu ngomong nama aku, Bu. Ayo cepat, Bu. Enggak mau. Capek aku makan apel tiap hari katanya. Enggak dipanggil loh, Mon. Nah, iya, abang ganteng. Ya, aku. Abang apel ganteng. Apel jeblok ya, ini Momo cantik. Makasih. Ya ampun, please dah. Terakhir ya, itu namanya kamu adalah... Tunggu. Kenapa ini? Kok mati lampu? Dulu. Siapa itu? Siapa yang lakukan? Ayo, jujur. Atun. Enak aja katanya kita tidak pegang apa-apa, Monnya. Tapi tiba-tiba bisa mati dong. Oh no. Sekarang kita disuruh naik ke atas, Atun. Ayo, kita naik. Oh, naik ke atas ya. Yuk. Cepetan. Sisa 20 detik saja. Kalau enggak. Apa? Nanti dikelepon. Enggak loh, aku tidak mau main terepot, Mon. Aku harus main bener. Alah, lu banyak ngemeng lah, main bener. Enggak ya, cepetan. Enggak, 4 detik. 4, 3. Oh no, guys. Oh no. Akhirnya di terepot juga ya.
Halo Bapak Kepala Botak. Kenapa Bapak Kepala Botak? Aku adalah guru IPA kalian. Wow. Kalian harus mendengarkan Pak Botak ini. Gondol-gondol, Pak Cocol. Nah, hari ini kita akan melakukan pengetahuan eksperimen katanya. Yes, 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 yes. Kita mau ngapain nih, Pak? Capek aku. Tuh, eksperimen apa? Cara menggundulkan kepala gitu. Bukan loh. Ini first lesson ya. Nah, pertama-tama kita punya sapi di sini. Enggak, vinegar ya, minyaknya. Dan di sini kita punya si Momon. Baking soda. Sembarangan lo, gimana pacarnya? Nah, kalau kita mix mereka berdua akan terjadi reaksi kimia. Hasilnya akan menjadi sapi purba. Sembarangan sapi purba. Eh, Momon, di sini ternyata opa-opa. Ya benar, opa. Kamu lihat dulu bodinya seperti roti sobek. Tapi dia galak banget, Mon. Katanya lihat tuh, tidak boleh malas-malasan. Itu. Udah disuruh lari. Aduh. Nah, kan pusing kan disuruh lari, belum apa-apa disuruh lari. Iya. Hai. Ayo lari. 1 2 1 2. Nah, 1 2 1 2. Oke, Mon. Oke. Nah, terus para ser lari begini, tiba-tiba ada Mogua Kaci Nina Samnida. Dia mau, gak boleh gerak, Mon. Jangan gila, ini bukan Squid Game ya. Gila. Oke. Sisa 7 detik, 5, 4, 3, 2, 1 dan aku berhasil, guys. Katanya nice job ya, nice job. Iya, nice job. Sekarang katanya kita pergi makan, Mon. Ih, ini sesuatu, jangan di sana loh, itu bukan jalan keluarnya, Mon. Aku gak tahu. Di sini rupanya. Oke, kita mamam ya. Nah, aku maunya ayam goyang kering. Dan kalau di sini Momon makannya laba-laba aja. Oke. Sekarang kita mau kemana lagi nih, Atun? Nah, itu yang aku bingung. Ada orang di sini. Aduh, astaga, naga. Serem amat. Ngapain lagi di sini, hoi, Pak? Tunggu. Kok mati lampu? Kenapa tiba-tiba tokennya habis? Lol. Apa yang terjadi? Kamu gak isi, Atun. Enak aja. Katanya suruh kita kabur. Mon. Ada minion. Ini monster daycare, Mon. Monster daycare. Ini di sini. Di tempat ke naik atas, Mon. Naik ke atas, Mon. Cepetan, kamu kemana? Oh, iya. Salah, ya, aku naik. Naik kemana? Ya ampun, si Momon. Kan. Aduh, aku gak tau lah, aku naik lah pokoknya lah. Aduh, gak tau lah. Aduh, kenapa ada mukanya nih? Dia kayak kejar aku, guys. Tidak, kita harus kabur dari sini. Sementara kita kabur, kita ambil dulu apel-apelnya, Mon. 5 minutes later. Apel kita banyak loh. Udah hidup lagi lampunya, guys. Permainkan kita, memang ya. Solo. Ayo semuanya, balik ke tempat game kita ya. Solo kalian. Iya. Kali ini beneran ini, saya kan pacaran dengan si Momon katanya si Jin itu ya. Boleh sih. Dia ada roti sobek atau wayang. Berharap kau ya, janganlah kau berharap. Ngapain kita di sini, Mon? Enggak tahu, olahraga kali. Katanya, semuanya ayo duduk. Kepala sekolah ya, semuanya ayo duduk, ayo kita duduk. Duduklah, capek. Ya kayaknya mau dikasih nasi bungkus ini, Mon. Apa yang terjadi? Kasih nasi bungkus, mau. Apa yang terjadi? Tunggu. Kenapa kita di penjara, Mon? Oh no. Waduh. Aku sama seperti kalian. Dulunya aku adalah murid di sekolah sini. Ada Hey Loser, Hey Pecundang. Oh my god, ya ampun. Jahat banget. Dan dia kesini. Halo guys. Dia pengen mencari pacar. Tidak mau cari pacar. Katanya sorry, kamu gak boleh duduk sini dong. Dia cuma pengen baik sama orang. Dan semua orang itu menganggap dia lelucon. Sekarang dia pengen meras dendam, Mon. Oh tidak, dia dulu dibully. Makanya meras dendam. Dia jatuh kemana ini? Lul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 . Lihat Ton aku. Kenapa? Mon! Kenapa kau bisa begitu, Mon? Gak tahu. Ya ampun. Tidak. Itu ada katanya minion. Oh tidak dong. Oke.
kita kayaknya harus berantem di sini ya, Monia. Oke, kita akan berantem. Sini. Oke, kita akan berantem. Let's go. Kita berantem. Kita pukul. Oh no. Aduh, aku kenapa aku sendirian di depan, Mon? Tolong. Halo, kita banyak hit. Banyak apa? Mon, kau ini mukul jangan pukul kepalanya, jangan pukul pantat. Gimana sih kamu ini? Kita pukul pantatnya biar dicolek-colek dulu, biar senang dia. Ais. Please dah. Ih, janitornya jago ternyata. Nice job, guys. Nice job katanya. Iya, Momo. Enak aja si Momo lagi. Nah, katanya gimana caranya supaya kita bisa percaya sama kamu? Jangan-jangan kamu ada kakek pedofil. Dia menyelamatkan nyawa kita. Jadi kita harus percaya loh. Oh, iya, betul. Iya kan? Ayo. Mon, aku baru menyadari loh, Mon. Ngomong-ngomong, tadi orang yang ngomong dia loser itu kok mukanya mirip kepala sekolah kita ya, Oh iya ya. Waduh, jangan-jangan bapak kepala sekolah kita ya yang ngebully dia. Bisa jadi Atun, jadi kita kena ketanya ini gagal kepala ya, sekolah. Kurang asam dia ya. Ayo kita pergi dari sini. Pokoknya kalau kita pulang, kita harus hajar kepala sekolah kita ya. Ini nih. Ayo kita keluar dari sini. Kemana kamu, kalian kira kalian bisa pergi? Mau ke rumah sih Pak. Aku pengen pulang. Ini adalah hari para pertama kali ke sekolah. Ya kan? Hari pertama tapi kamu udah membuli kita Pak. Aduh Pak, kenapa keluarkan lagi si kurtaci ini Pak? Iya, kita harus menghindar tuh. Menghindar sambil pukul. Kabur okay, kabur okay, lava. Lava mon. Oke, siap. Oh no. Ya lava. Oh enggak lo, bukan lava lo. Kenapa ada air mon. Oh no. Jangan banget. Kita hajar dia lagi. Hajar terus mon. Pantat. Katanya. Pantatnya ini ku colek-colek ini. Kabur. Kata dia mon. Kenapa kalian memukul aku? Padahal aku dibully sama kepala sekolah kalian. Ya Pak, nanti kita curhat ke kepala sekolah biar minta maaf ya. Lu selo Pak, jangan begitu. Selo kau Pak. Nah tuh puyeng dia Pak. Puyeng dia Pak. Oh iya, ayo ajar, kita ajar, pukul. Ajar. Kita pukul terus guys. Sekali lagi. Okay. Tunggu dulu Mon, dia keluar jurus itu, yaitu jurus tajam-tajam. Oh no. Iya ini jurus paku-paku. Pukul lagi Mon. Nggak usah peduli belum. Dia. Udah bisa belum itu. Belum bisa loh. Oke, pusing-pusing dia Mon. Nah, meninggoy ya. Kau kan. Meninggoy ya, kita injek kepala dia. Kasih bentuk dulu. Ayo kita injek. Tidak. Kenapa? Jangan menangis. Oh. Kita pukul-pukul dulu. Maafkan aku guys, aku tidak mau ini. Iya, jadi mau apa Pak? Mau ciki Pak? Nah, kasih ciki dulu Mon. Jangan, itu harta aku. Aku tidak tahu, aku berpikir apa. Gak apa-apa, hajar aja si Atun Pak. Itu salah aku. Dapatkah kalian? Maafkan aku katanya. Gimana guys? Maafin atau tidak guys? Apa? Udah kita maafin Pak. Aku adalah kepala sekolah yang salah ya. Dia bilang dia akan menjadi kepala sekolah yang baik abis ini. Sorry. Aku gitu. Tidak percaya. Jangan percaya guys. Dia tidak benar guys. Ini muka tuh. Itu namanya air mata buaya. Tun, kita harus kasih orang kesempatan untuk berubah tuh. Untuk si orang yang namanya prinsipal ini sudah pal parah. Kita nggak ya bisa percaya sama dia guys, nggak bisa. Jadi panggil polisi ya, panggil polisi. Maafkan aku ya Pak, maaf ya Pak. Sebelum kita keluar kita pukul dulu. Tunggu, apa yang terjadi? Keluar, angkat tangan kamu di atas supaya ketek kamu kebuka. Ampun orang. Oke, tapi jangan terlalu kejam. Ketek aku gak berbulu. Ya ampun, tapi berminyak. Ya ampun. Aku akan balas dendam suatu hari. Meskipun gak tahu kapan. Tuh, good ending kan? Benar. Iya.
Oke oke. Ini saatnya kita kembali ke Bro Evan ya Mona. Kita akan memaki kepala sekolah kita. Yuk let's go. Siap. Pak kepala sekolah, kamu ini gimana sih? What? Kita dibawa ke pertukaran siswa, tapi di sana kita malah dibully-bully, dihajar-hajar ya Mona. Iya. Nah, kenapa itu Mon? Coba kamu bilang sama dia. Yang pertama, Bapak nggak bagi aku ciki. Yang kedua, aku lapar. Kurang asam nih. Woi, yang bener apa ciki-ciki lagi? Ini anak ya. Ngomong yang bener. Aish. Itu karena Bapak membuli kepala sekolah yang ada di sana. Jujur. Nah, Bapak ingat dulu. Dia namanya adalah Jamet. Ya ampun, Jamet kudasi dong. Lu kasih nama yang bener lo. Udahlah ah. Hah? Jamet? Ya ampun, aku tidak pernah tahu kalau di sana itu adalah si Jamet. Ya ampun, aku merasa bersalah banget. Bruh. Iya, betul sekali. Dulu aku memang sangat nakal dan aku dulu ngebully dia karena dia itu pengen mencari pacar. Bruh. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah aku dewasa, aku tahu itu semua perbuatan aku salah. Jadi ngomong sekarang dia di mana? Aku mau minta maaf sama dia. Hele, udah begini saja baru mau minta maaf Pak ya. Tapi ya, gak apa-apalah. Toh, Bapak mau minta maaf. Itu suatu perbuatan yang baik ya Mon ya. Bener gak? Iya, betul. Ditambah kasih aku ciki. Bapak-bapak. Cukup ya ciki mulu kamu ini. Pak, ngomong-ngomong. Lapar lagi, entar. Minta sama orang lain. Ngomong-ngomong, Pak, tadi kan tanya ada di mana? Dia lagi di penjara, Pak. Ya, kalau mau jenguk-jenguk sana, Pak, minta maaf sama dia, Pak. Oke, baiklah. Ngapain kamu di sini? Aku nggak menerima kamu. Maafkan aku ya, Jamet. Aku dulu memang salah. Setelah aku besar, aku baru mengerti bagaimana menjadi orang yang baik. Dan membuli itu adalah salah. Maaf ya. Akhirnya aku mendapatkan permintaan maaf kamu. Iya, aku menerimanya. Dan aku mau minta maaf karena aku sudah membuat kesalahan. Aku minta maaf ya untuk anak-anak yang kena balas dendam aku. Soalnya aku gak begitu. Iya, mulai hari ini kita berdamai ya. Ade. Oke semuanya, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like dan subscribe-nya. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.